Masih kisru dengan Aurel dan Asril Kadir, Raul umbar kebahagiaan keluarga kecilnya, malah kena sentil telak kakak Anang Hermansah begini. Apa benar hingga Kadir nangis? Kakak Anang Hermansah unggah kebahagiaan keluarga besar di tengah prahara Kadir dan anak kandungnya Aurel dan Asril, malah dapat dukungan besar dari Netel. Sebut keluarganya bukan keluarga kaleng-kaleng. Kakak Anang Hermansah Agus Burhansyah mengunggah foto kebersamaan keluarga mereka saat berlibur di luar negeri. Dalam foto tampak terlihat Anang dan Asanti, juga ibu Anang Hermansah. Dalam keterangan unggahan tersebut, kakak Anang menuliskan caption tentang kebahagiaan keluarga dan kejujuran. Keutuhan dan kebahagiaan kami dibangun dengan pondasi kejujuran dan ketulusan, tulis Agus Burhan. Unggahan tersebut pun langsung dikomentari oleh Netter. Netizen mendoakan keluarga Anang agar selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan. Bukan keluarga kaleng-kaleng. Semoga Allah selalu melindungi, tulis salah satu Netter. Amin. Bahagia dunia akhirat untuk keluarga besar Mas Anang dan Bunda Asanti, tulis komentar yang lainnya. Senang lihat keluarga ini bahagia, sehat selalu ya, tulis komentar yang lainnya lagi guys. Tentu hal ini menjadi sindiran telak bagi Kadir dan Raul yang pada saat ini, belakangan ini, hari-hari, beberapa hari ini, dia selalu mengunggah momen romantis, momen bahagia dengan keluarga kecilnya. Benarkah Kadir di sini hingga menangis karena kenapa tak mendapatkan perlakuan yang sama seperti Asanti oleh Aurel dan Asril? Karena mereka, Aurel dan Asril, lebih dekat dan lebih menyayangi bundanya, mominya, daripada Kade. Karena terus terang, selama bersama Anang pun Kade kurang waktu bersama putra-putrinya karena mungkin dia sibuk show di mana-mana. Hingga beberapa psikolog pun menyampaikan bahwa orang tua ingin diperlakukan baik oleh putra-putrinya, harusnya juga bisa memperlakukan baik, meluangkan waktu sebaik-baiknya untuk putra-putrinya. Jadi jangan salahkan anak, karena anak adalah gambaran diri kita. Dia akan memberikan apa yang pernah kita beri pada dirinya. Terkait hal ini, inilah komentar lain dari para netter terkait unggahan Burhan yang menyebut kebahagiaannya bersama keluarga besarnya, yakni bersama Anang Hermansah yang ditinggal selingkuh dengan Raul Lemos. Dan hal ini pun juga menguatkan sang keponakan, yakni Aurel dan Asril Hermansah, yang terus-terusan dituding dan disindir di sosmed oleh keluarga ibundanya, miminya. Lalu kira-kira bagaimana? Tapi yuk simak dulu komentar dari para netter. Jangan lupa like, ntar komen, dan subscribe yang masih belum. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.